Jadi sudah belum? Oke. Okay. Yang apa? Kadang-kadang secara berkala wajah itu harus dimasker. Ini saya telah contoh bahwa masker namanya peel off mask whitening dari benih klinik. Ini bisa dipakai, kemudian didiamkan 15-20 menit, kemudian dikletekin. Terus diangkat. Nanti kotoran, komedo, kemudian apa sel kulit mati terang itu akan terangkat. Oke, gak ada. Nah, taruh sini sampai hindari di bawah kelopak mata ya. Bisa gak cara pakai? Bantu temen lah. Sampai rapat, iya. Buka aja, dibongkar aja gak apa-apa. Bongkar aja. Sobek. Pokoknya kayak pakai topeng itu loh. Masker topeng. Guys, guys, cara makainya kayak gini ya. Rapet, dia agak tebal sedikit supaya ketutup semua. Nanti ini kan nanti. Oke. Apa nak? Yang apa? Bekas jerawat. Bekas jerawat jangan. Ini bukan masker. Ini bukan masker jerawat. Ini masker untuk mencerahkan wajah. Nanti jerawat lo kecabut. Oke. Ini kalau udah pakai ini jangan ngobrol ya. Tadi kan kering. Pecah. Ya terpecah dia. Di sharing dibilas sendiri. Hah? Enggak, mesti kletekin dulu. Perhatikan cara pemakaiannya. Minta bantuan teman kalau nggak bisa. Dingin ya, sir? Dingin ya. Kalau serum tuh pakainya bagusnya sebelum tidur, coy. Iya, nanti kalau serumnya kena debu. Kaca dulu. Ini kalau di leher nggak boleh ini. Nggak. Nah, lebih beda lagi. Gas kalau leher beda lagi treatmentnya. Ada krim leher namanya. Dah diminum sampai kering. Diminum, dikipas-kipas sampai kering. Belum kering. Ini lihat dari sini kamera nih. Tuh, nih, tuh. Ya kan? Wow, keangkat tuh segala masalah dosa daki. Ini lihat dari sini nih. Oh. Nah coba itu sendiri. Kamu ya. Manja kamu ini. Manja kamu ini. Orang mana kamu ini? Oh, di toko. Ini kamu kesini dulu. Cungdi. Udah belum kesini tadi. Ya. Ya. Atasnya mas, atasnya mas, ini mas. Artis kita, sini tuh lebih nu. Iya. Eyeshadow nggak pakai, blush on nggak pakai. Jadi ada terangkat. Oh masih om. Satu warna kulit ya. Oke. Jadi jangan lupa. Halo, say hi, say hi. Indah, say hi. Hai. Siapa sih namanya? Yuna. Sempurna sih. Lezum ya? Enggak. Cowok-cowok setelah dikletekin, cuci lagi mukanya pakai facial wash. Baru selesai. Jadi jangan pulang sebelum dicuci-cuci dulu gitu. Pakai facial wash. Silakan. Oke. Kira ini antagonis. Sangat pas untuk standar anak kelihatan atau anak sekolah.
apa. Jika menggunakan eyeliner pasti tambah bagus. Oke. Ya, sebenarnya kamu itu kan alisnya sudah bagus terbentuk ya, tapi enggak imbang itu antara kiri sama kanan. Susah, ya, perlu latihan banyak. Ya, oke. Okay. Jingsul kamu itu sebuah lebih dewasa. Sekarang sini. Ya, matanya juga bagus terus. Ini kalau berhijab, rambut-rambut yang ada di sini masukin. Masukin. Harus bisa terus. Apa yang tipis? Bibir tipis ya. Sama alisnya bagus. Oke. Terus apa lagi? Iya, blush on yang kurang. Oke, secara wajah kamu proporsional wajahnya. Itu alisnya keren banget. Tahu zaman-zaman Desi Ratnasari alisnya masih muda itu ya? Nyambung gini ya. Itu tidak perlu dibingkai, hanya perlu diarsir saja. Nike Ardila. Kamu punya alis bagus kamu. Oke, sekarang kamu lihat. Nike Ardila. Ya. Nah, contoh nih. Ini tangan nih, ke wajah. Lihat beda enggak? Ini bedanya keputihan, ini kayak cabai-cabain alay yang tadi tadi. Alay, alay deh. Tone-nya dikurangin satu. Ini pakai apa tadi foundation-nya terpikus ya? Pakai apa lagi? Udah ya. Oke. Saya mukanya mulus loh sebenarnya ya.